kemana kita arahkan anak ini untuk berkarya dan berprestasi. Dan ternyata memang dramanya ada ya. Iya, benar. Pakai nangis pula tadi. Iya. Dan itulah. Salah satunya saya ucapkan atas dukungan dari Pak Kadispora. Wah. Ini faktor lapangan. Waduh. Bagi kanan. Ya, betul. Bagus. Tuh. Bus, tendangannya mantap, Bos. Itu yang paling banyak golnya. Oh, gitu. Yeah. Top skor sekarang. Ini lawan apa nih, Pak? Hah? Apa lawan apa nih? Apa? Kemuning Lion. Hijau apa? Kalau yang hijau apa? Bimantara FC. Oh, lawan Kemuning Lion. Main body, waduh. Anak kelas 3 SD nih ya. Udah ada cedera belum nih? Udah. Hah? Iya. Por. Iya. Papin, bantu Papin. Jadi satu kali main berapa menit nih? 10x2. 10x2 berarti 20 menit ya. Iya. Jadi yang juara 3 tim apa nama tadi? KBC FC dari Cendana. Oh, Golden Boy itu apa? Gladiator Boys. Oh, Cendana. Yang keempat? Juara keempat, BCS. Batam Classic Soccer. Dari? Dari Batu Haji. Oh, Batu Haji. Oke, sekarang bawa pertama. Penalti langsung ya? Penontonnya ibu-ibu. Dan bapak-bapak. Menang anak bu. Oh, nomor 3 ya. Oh ya, Cendana tadi ya. Minggir bang, masih untuk main bang.
Quarter final U19 U9 ya. Lo permaknya. Kedua. Semoga tidak ada rasa kecewa di usia kecil ini. Tendangan kiper luar biasa. Masih menang. Ya juara satu Lumantara. Wah. Ya ini tim kalah nangis ya, udah dewasa. Semoga ada semakin semangat nanti ya dek. Kalah nomor 2 lah lumayan. CS nomor 4. Sini. Oke. Nomor 4. Camera manager. Yaitu jatuh pada PJS dengan 13 gol.
nomor punggung 5, 6. Untuk sertifikat yang menyusul mungkin lupa ditulis. Nomor 10. Apa ya?
suksesnya. Berapa medali emas? Juara satu. Dengan latihan 3 hari langsung juara. Tunggu mengagumkan. Terima kasih dengan bapak siapa kita? Nah, saya Ramsah. Bang bapak? Bang bapak. GBC FC U 9 tahun ya. Ini event yang berapa pertama kali atau yang sudah berlanjut? Pertama kali dan akan berlanjut di usia yang di atas ya. Berarti 9 tahun usia anak didik kelas berapa ya? Antara kelas 3 kelas 2. Kelas 2. Berapa hari eventnya nih? 2 hari. Ada berapa tim Bang tadi, Pak? Ada 16 tim. Dari mana aja, Pak? Nah, kalau boleh tahu. Hampir rata-rata itu 16 tim seluruh yang ada di Batam yang di komunitas klub. Komunitas klub ya. Lalu lagi pertama tadi AST pertama NFA Red. Dari ya. Kecamatan mana itu? Kecamatan Batam Kota. Oh, Batam Kota ya. Terus Pak? BCS. Heeh. Juga satu Pak. Untuk Blue Angle. Iya. Dari Kecamatan Kota. SDIT Uli Alba. Oh iya. Setelah itu Kemuning Lion dari Piayu. Oh, Piayu ya. Lembata. Kelpin dari Piban, GSP dari Batu Aji, Masa Melcem dari Batu Ampar, Alwafa dari Batam Kota, Umber SD Muhammadiyah, Bimantara dari Batam Kota, Budah Junior dari Piban. Jadi yang juara satu tadi dari? Dari Bimantara ya. Yang kedua tadi Kuning Layan. Ketiga Tuan Rumah. Ketiga dari GBC Tuan Rumah ya. Tuan Rumah. Yang keempat juara keempat BCE dari Batu Aji. Oke. Event ini terselenggara untuk apa dan kenapa? Tujuannya untuk supaya kita apa ya? Ada kegiatan. Ya. Selama ini latihan aja ya. Nah, selama ini latihan aja. Iya. Dan kita juga bisa mencoba lah untuk mengadakan event-event ini di belakang hari mungkin di usia atasnya. Usia atas ya. Nah. Jadi animo tim sebetulnya banyak mendaftar atau seperti banyak. Apa? Banyak. Iya. Cuma dibatasi ya. Oke. Ke depan misalnya usia berapa tahun lagi nih? Rencana kita di usia 10. Kapan tuh? Di bulan Oktober, November. November ya? November. Butuh dukungan sponsor kali ya? Iya. Mungkin kita ada tambahan lagi, Pak. Iya. Kalau untuk pemain terbaik, kita udah jadwalkan ada. Iya. Itu pemain terbaik dari Alwafa. Siapa, Pak? Itu untuk khusus cewek, perempuan. Oh iya, iya tadi itu ya. Karena ada keunikan di dalam tim itu ada perempuan. Iya. Jadi kita cari keunikan itu. Cari tim terbaik untuk perempuan khususnya. Iya. Dan untuk top score itu jatuh pada BCS Red. Itu dengan 13 gol. Aus. Dengan saya sangat baik. Mungkin anak-anak ini beberapa hari latihan ternyata top score mereka sangat baik. Iya. Kita juga ada yang ketiga keeper terbaik. Iya. Keeper terbaik jatuh pula kepada tuan rumah. Sudah diperhitungkan kepada wasit. Kita langsung serahkan pada wasit dan wasit juga menyatakan keeper terbaik itu jatuh kepada GBC. GBC ya. Jadi enggak ada intervensi dari panitia. Oke. Memang untuk pemain terbaik kita pilih
khusus cewek. Iya. Di sini kan ada tiga pemain cewek. Iya. Dari Al Wafa, BCS, satunya itu dari PSB. Oke. Harapan Bapak untuk pemerintah kota apa nih? Ya, harapannya ya mendukunglah dunia olahraga. Selama ini kayaknya pemerintah Kota Batam mati suri lah untuk hal-hal olahraga itu. Iya. Sepak bola lah. Khusus sepak bola untuk anak-anak juga ya hasil ini ya. Abang apa harapan? Harapan kalau untuk anak didik kita dan membangun anak kita, mungkin kita buat seperti ini, mungkin kita larikan kepada untuk main gadget. Daripada dia main nggak kemana, kita arahkan anak ini untuk berkarya dan berprestasi. Dan ternyata memang dramanya ada ya. Iya, benar. Pakai nangis pula tadi. Iya. Dan itulah salah satunya saya ucapkan atas dukungan dari Pak Kadispora, Bapak Yul Kadispora yang telah mendukung acara BBC Open Turnamen ini. Sponsornya apa aja nih? Untuk sponsor saya ucapkan terima kasih kepada NU, kepada PT IGS, kepada Kopi Kita 28, kepada apa itu yang Vespa tadi itu. Besok media jadi sponsor lah. Iya. Media saya jadi sponsor lah kayak gitu. Dan kita juga akan mendirikan akademi. Oh, akademi. Di sini juga? Di sini juga, insya Allah. Oke, Bang, Pak Ramsah. Makasih, Pak.